وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثة ثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن هزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمنا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى ترجل التسريح، يبدأ بالشق الإيمان أيمان وفي الطهور بعد يبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى. كيف مثلا يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى، bacanya seperti itu pak. Wafit tuhuri dia. Itu beda di sini. Beda. Nah, okay. Wafit tuhuri ya bada'u bil yadil yumna wal rijlil yumna fil wudu wa bisyikil ayman fil ghusl. Wa ammal udunani wal khaddani fayatahirani ma'an. Fayatahirani ma'an. فإن كانت أعطاء قدم اليمنى والله أعلم. طيب أحسن. dibaca sekaligus terjemahannya pak. Antum juga yang baca. Ditaruh dulu bukunya atau anda pegangin? Ini. Terjemahannya halaman 89. Ada alap aman itu. Oh iya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bersuci masing-masing 3 kali dan berturut-turut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: jika kalian berwudu, mulailah dari bagian kanan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dengan menilainya sahih, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bagian kanan saat memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam semua perbuatan beliau. Arti kata tarajjul adalah menggerai rambut. Beliau mulai dari sebelah kanan saat bersuci. Beliau memulai dari bagian kanan dan kaki kanan dalam berwudu dan dari bagian tubuh yang kanan saat mandi. Adapun dua telinga dan dua pipi disucikan secara bersama-sama. Jika seseorang terpotong tangan dan atau kakinya, maka dia mendahulukan tangan yang kanan. Anjuran basuh 3 kali itu diterangkan dalam hadis Utsman. Sebenarnya Rasulullah berwudu dengan 3 kali. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Qala al-mu'allif qala Abu Shuja' rahimahullah
وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا. Mendahulukan al-yumna yang kanan daripada yang kiri, dan taharah bersuci itu 3 kali 3 kali sunnahnya. Dan itu memang dalam fikih Syafi'i sampai mengusap kepala saja itu disunnahkan 3 kali juga. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Rasulullah SAW berkata, idza tawaddatum, jika kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, mulailah kalian dengan bagian kanan kalian. Tapi di sini aslinya perintah ini. Asalnya kewajiban, asal perintah mutlak kewajiban. Tapi ternyata memang dia tidak sampai kepada kewajiban melainkan sunnah dan tidak membatalkan wudu. Dan tidak membatalkan rukun dalam wudu itu. Sehingga sah seseorang yang berwudu memulai dengan yang kiri. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun. Dalam arti lain tayammun fi tana'urihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun, yaitu memulai dengan yang kanan dari beragam hal sampai wa fi sya'nihi kullihi. Yang pertama dari sisi tana'ul. Tana'ul memakai na'al. Na'al itu sendal. Jadi beliau memulai memakai sendal dengan kanan. Mukhalafahnya, keterbalikannya, beliau melepas sendal memulai dari kiri. Wa tarajjulihi. Tarajjulihi ini artinya apa? Menyisir. Menyisir mulai dari kanan. Wa tuhurihi, dan mencuci, bersuci, ya, bersuci. Nah, adanya lafal wa tuhurihi di sini membuat memulai dengan tangan kanan menjadi sunnah. Kalau misalnya kita tadi ibda'u bima yaminikum, itu kan al-amr, perintah. Kita tahu kaidahnya dalam usul fiqih, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Tapi bagaimana para ulama bisa mengatakan bahwasanya memulai dengan kanan itu tidak sampai wajib melainkan sunnah? Dari hadis Aisyah ini, Rasulullah yuhibbu tayammun, menyukai memulai dengan kanan dari 4 hal. Pertama, tana'ul, pakai sendal. Wajib atau enggak memulai dengan kanan? Enggak, sunnah. Sehingga orang yang memulai dengan kiri berdosa enggak? Enggak berdosa. Karena hafalnya Nabi hanya menyukai, tidak memerintahkan. Baik. Nabi menyukai, tidak memerintahkan. Dan Nabi menyukai ini tidak melazimkan wajibnya perbuatan yang disukai oleh Nabi. Paham? Pak Abdul Rahman, paham? Ada pertanyaan? Kayaknya antum ada iskal. Paham tapi ya? Paham. Alhamdulillah. Jadi kita lihat Rasulullah SAW mencintai, menyukai tayamun, memulai dengan kanan, ya kan? Dalam urusan pakai sendal. 2, dalam urusan nyisir. Orang kalau nyisir mulai dari kiri, dosa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Karena memulai dengan kanan hukumnya sunnah. Tadi mana sunnah dari ini? Lafalnya Rasulullah SAW dahulu menyukai begini-begini. Dan Rasulullah menyukai sesuatu tidak melazimkan umatnya harus melakukan sesuatu yang Rasulullah sukai itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tuhuri, bersucinya beliau. Baik. Kalau di hadis sebelumnya, idza tawaddatum, tawaddu itu wudu adalah bersuci. Fabda'u bima yamlikum, maka perintahkan untuk ini. Nah, perintah di sini ditafsirkan oleh ini hadis berikutnya. Sehingga perintah ini walaupun asal kaidahnya adalah wajib, tetapi karena ada peringanan di sini, dia disandingkan dengan tana'ul dan tarajul yang dua-duanya sunnah, maka tuhur dimulai dengan tangan kanan, dimulai dengan kanan itu juga adalah sunnah wa fi sya'nihi kullihi. Dan hal-hal lainnya. Hal-hal lain yang umumnya, misalnya main bulu tangkis,
Pakai tangan kanan boleh enggak? Ya boleh, makanya itu lebih baik. Tapi pakai tangan kiri haram enggak? Apa berdosa? Enggak haram. Enggak haram. Main bola pun kayaknya kidal misalnya. Enggak bisa pakai kanan. Enggak haram, enggak masalah. Ya, jadi gitu kan. Wa makna tarajul, dan makna dari tarajul adalah tasrih, yaitu mengurai rambut. Sisiranlah, wahai merapikan rambut mulai dari kanan. Qala Syekh Taqiyuddin yabda'u bisyiqqil aymani fi tuhur. Dia memulai, orang yang berwudu ini, yang bersuci ini, memulai dari blok atau sisi sebelah kanan dalam bersuci. Wa yabda'u bil yadil yumna war rijlil yumna fil wudu, dan memulai dengan tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dalam wudu. Wa bisyiqqil aymani fil ghusl, dan memulai dari sisi sebelah kanan dalam mandi. Ya, dalam mandi. Berarti mandi, orang itu mandi, baik mandi junub atau mandi mustahab yang biasa, mandi pagi, mandi sebelum kerja misalnya. Mulai dari kanan. Misalnya kayak shower, mulai dari kanan. Ya walaupun enggak mesti semuanya harus kena, tapi yang penting mulai dari kanan dulu. Habis itu baru kiri. Ya bisa kayak gini kan. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan kanan dulu, itu sunahnya. Tapi kalau meninggalkan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau memang itu merupakan sesuatu yang membuat antum ketawa sendiri ya. Ya udahlah. Tapi ya sunahi kanan dulu. Gitu kan. Wa amma al-udhunani wal khaddani fayatuhurani ma'an, atau fayutahharani ma'an, boleh. Adapun kedua telinga dan kedua pipi, maka bareng-bareng. Ya. Maka bareng-bareng disucikan bareng-bareng. Fa in kana aqta', kalau misalnya terputus, apa di sini? Di sini apa? Putus apanya ini? Di sini putus apanya? Tangannya kepotong. Masyaallah. Oh, misalnya tangannya cuma satu. Gimana? Atau tangannya buntung? Dimulai tangan yang tangan yang kanan. Itu gimana gambarannya? Tangan orang buntung gitu. Kepotong. Terus gimana dong? Hah? Sisanya tempat-tempat makanan. Sisanya kalau misalnya di sini tempat yang kanan. Tadi kan sudah jelasin yang benar, jelasin. Ana kan bingung dengan penjelasan itu. Itu tadi kan ada terusan. Ya, terusin. Tetap mulai yang kanan. Gimana gambarin, gimana? Tangan, ada tangan terpotong. Tangan terpotong sama sampai kalau terpotong bawahnya. Enggak, terpotongnya gimana misalnya? Gambaran yang ada di antum gimana gambarnya di antum? Terpotong sepatu. Terpotong sepatu segini. Terusin, jelasin ke Ana, apa yang nyari faedah ini. Ayo. Terusin, apa namanya? Sepotong apa? Separoh. Jadi dimulai yang kanan, tetap yang kanan, cuman ya yang ada. Iya. Yang ada bagiannya. Oke, okay. Terus yang kiri diapain? Yang kiri ya tetap setelah kanan yang kiri. Caranya ini yang kiri gimana? Maksudnya kan kita potong gini berarti ya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa. Iya, ya udah ya. Karena anak mau nyari faedah dari antum, antum malah ngejelasinnya kayak gitu. Dikira anak nantangin. Enggak nantangin. Walaupun ada sih sedikit. Enggak. Iya. Ayo, fadol, Pak. Teruskan, Pak. Bisa rezeki ini Masya Allah. Wa amma istihbabu kaunihi thalathan thalatha. Fafi hadithi Uthman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thalatha, rawahu Muslim. Wa la farqa fi dhalika bayna ar-ra'si wa ghairihi. Wastahabba ba'du al-ashhabi masha ar-ra'si marrah. Wa ihtajja bi anna ahad.
Wahdajah sahih ahsan. Wahdajah bi anna ahaditha Uthmana radhiyallahu anhu sihahu yadu sihaha yadu tadullu ala mashir ra'si marrah. Qala wa qad ja'a fi Muslim fi wada' wi wasfi Abdullah ibn Zaid wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه مسح رأسه مرة واحدة وقد قيل إن الترمذي حكاه عن نصر الشافعي والمشهور من والمشهور من مذهب الشافعي وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسح مسحه ثلاثة وحجه ذلك وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله عنه وفي أبي داود في حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثة. yes. نعم. ada terusan di sini. نعم. Oh, na'am. Fi sanadihi Amir ibn Shaqiq qala Hakim la a'lamu fi Amir ta'nan bi wajhin min al-wujuh wa fi ibn Majah anna Aliyan radiyallahu anhu tawadda'a thalathan thalatha wa masaha ra'sahu thalatha wa qala hadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Ini nanti bakal ada penerjemahan yang luar biasa gagal pahamnya nih. Nanti dibaca Pak. Anjuran membasuh tiga kali itu diterangkan dalam hadis Utsman radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Tidak ada bedanya antara kepala dan selainnya. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menganjurkan pengusapan kepala satu kali. Dia berargumen bahwa hadis-hadis Utsman radhiyallahu an yang sahih justru menunjukkan pengusapan kepada satu kali. Dia berkata dalam Sahih Muslim dalam penjelasan Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap kepala beliau satu kali. Menurut satu keterangan, At-Tirmidzi menceritakannya dari redaksi Asy-Syafi'i, namun yang masyhur adalah berasal dari madhab Asy-Syafi'i. Hal itu ditegaskan oleh mayoritas ulama bahwa dianjurkan mengusap kepala tiga kali. Argumennya adalah hadis Utsman radhiyallahu an. Dalam riwayat Abu Dawud, dalam hadis Utsman radhiyallahu an diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau tiga kali. Memang benar bahwa dalam sanadnya terdapat Amir bin Syaqiq, namun Al-Hakim berkata, saya tidak mengetahui adanya kritik terhadap Amir dari sisi manapun. Dan riwayat Ibnu Majah diterangkan bahwa Ali radhiyallahu an berwudu tiga kali dan mengusap kepala tiga kali juga. Ia lantas berkata, inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan. وأما استحباب كونه ثلاثة ففي حديث عثمان. Adapun tentang tadi kan kita bicara tentang disunahkannya mulai dengan kanan. Sekarang disunahkannya merangkap tiga kali basuhan atau cucian. Disunahkannya untuk mencuci tiga kali ففي حديث عثمان. Dalilnya hadisnya Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW tawaddu'a thalathan, bahwa saya beliau SAW berwudu tiga. Riwayat Muslim. Wala farqa fi dhalika baina ar-ra's wa ghairihi. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara kepala dan lainnya. Nah, ini mulai di sini masalah yang diperselisihkan ulama. Para ulama bersepakat bahwasanya wudu itu sunnahnya tiga. Tetapi untuk satu spot, satu situs, yaitu kepala, itu para ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan disunahkan tiga, seperti anggota tubuh lainnya, terutama madhab Syafi'i. Tetapi sebagaimana dihikayatkan di sini, sebagian dari madhab Syafi'i, sebagian dari ulamanya, mereka tidak meridhoi perkataan itu. Itu enggak sampai tiga, cukup satu.
bersandar pada banyaknya hadis yang menyebutkan bahwasanya untuk kepala Rasulullah hanya sekali saja. Baik. Maka Syekh Taqiyuddin Al-Hisnini berkata la farqa fi dzalika baina ar-ra'si wa ghairihi. Tidak ada perbedaan antara kepala atau lainnya. Sama-sama tiga disunnahkan. Wastahabba ba'dul ashhabi mashar ra'si marratan. Dan sebagian dari ashab lebih menganjurkan mengusap kepala sekali saja. Tidak usah ditambah. Wahtajja bi anna ahaditha Utsman as-Sihaha tadullu ala masih ra'si marratan wahidah. Dan berhujjahlah ba'dul ashab, sebagian dari rekan-rekan Syafi'iyah, berhujjah bahwasanya hadis-hadisnya Utsman yang sahih tidak hanya satu menunjukkan atas pengusapan untuk kepala sekali saja, tidak dua kali, tidak tiga kali. Qal berkata juga wa qad jaa fi Muslim fi wasfi Abdullah bin Zaid wudu'a Rasulillah. Telah datang riwayat dari sahih Muslim dalam pensifatan oleh Abdullah bin Zaid terhadap wudunya Rasulullah annahu masaha ra'sahu marratan wahidah. Bahwasanya Rasulullah mengusap kepalanya sekali saja. Wa qad qil, dan ada juga yang pendapatnya inna Tirmidzi hakahu an nass asy-Syafi'i. Sesungguhnya Tirmidzi menghikayatkannya dari nasnya milik Asy-Syafi'i, yaitu kalamnya Asy-Syafi'i, bahwasanya dan juga yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, jadi At-Tirmidzi menghikayatkan suatu pendapat dari nasnya langsung Asy-Syafi'i. Dan al-masyhur, yang masyhur dari mazhab Syafi'i ini, wa bihi jazama al-jumhur, dan pendapat ini pula yang dipegang erat oleh jumhur ulama, annahu yustahabbu mashu thalath, bahwa saya dianjurkan mengusapnya tiga kali dalam fiqih Syafi'i umumnya dan dalam platform jumhur ulama. Jadi yang berpendapat bahwasanya masah lebih satu saja itu lebih sedikit dibandingkan yang berpendapat disunahkan juga tiga. Tapi ala kulli hal, ini masalah khilafiyah, masalah pemahaman terhadap hadis. Ya, yang minoritas ini berpendapat oh sudah cukup riwayatnya Utsman ya dan Abdullah bin Zaid sekali saja. Dan wallahu a'lam, ala pribadi mengambil pendapat bahwasanya yang pertama ini lebih berat nilainya dibandingkan yang mensunahkan tiga kali. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, ini masalah khilafiyah. Wa hujjatu dzalika hadis Utsman, hujjahnya adalah hadis Utsman. Fi riwayat Abi Dawud bin hadis Utsman, dalam riwayat Abi Dawud dari hadis Utsman, annahu alaihi salatu wassalamu man sahara sahu thalath. Bahwasanya alaihi salatu wassalam beliau mengusap kepalanya tiga kali. Naam, nah iya, fi sanadihi Amir bin Syaqiq. Ada seorang yang dipermasalahkan, tapi Al-Hakim mengatakan la a'lamu fi Amir ta'nan biwajhin min al-wujuh. Saya enggak tahu adanya ta'an, kritikan terhadap Amir ini, rawi ini dari segi apapun. Tapi Al-Hakim, kita ketahui bahwa kadang-kadang Imam Al-Hakim hadis yang dhaif disahihkan oleh beliau. Ala kulli hal, ijtihad beliau. Wa fi Ibn Majah, dalam riwayat Sunan Ibn Majah, anna Aliyan tawaddu'a thalathan thalathan. Ali berwudu tiga-tiga. Wa masaha ra'sahu thalathan. Juga tiga untuk kepalanya. Qal hadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak jelaskan apakah ini hadis sahih atau tidak, riwayat Ibn Majah atau riwayat Ahmad. Karena biasanya atau banyakkan riwayat Ibnu Majah yang bersendiri dari kutubus sittah, Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dari Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah menyendiri itu rata-rata itu dhaif. Tapi di sini Ana belum mengecek kedhaifannya bagaimana. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai situ insyaallah untuk kifatul akhir. Ya. Jadi paham di sini? Dua hal yang disunahkan dalam mazhab yaitu memulai dengan kanan dan mengusap atau membasuh tiga kali. Walaupun yang mulai dengan kanan ini insyaallah anak pribadi ikut, namun yang mengusap tiga kali ikut juga, kecuali untuk kepala hanyalah sekali sebagaimana riwayat Utsman dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, wallahu taala a'lam.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Gimana Pak?